warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini aku berada di mana ya? Aku berada di halaman parkiran Candi Prambanan. Karena kali ini kita akan mengelilingi Candi Prambanan ya, teman-teman. Jadi ini adalah area parkir dari Candi Prambanan. Insyaallah begitu luas banget. Nah, Candi Prambanan ini berada di Jalan Raya Solo, Yogyakarta nomor 16 ya teman-teman. Buka dari pukul 6:30 pagi. Oke, sebelum kita masuk, kita akan lihat-lihat dulu area sekitar depan ya teman-teman. Ini ada air mancurnya juga. Jadi kita akan beli tiket dulu ya teman-teman sebelum kita bisa masuk ke area Candi Prambanan. Nah, ini adalah loket dari pembelian tiket. Oke, kita langsung beli tiket dulu. Selamat siang, udah berapa tiket? 5 dewasa, 1 anak. Jadi untuk tiket masuk ke Candi Prambanan dewasa itu seharga Rp50.000 ya teman-teman. Tapi kalau anak-anak itu seharga Rp25.000. Nah, itu untuk tiket khusus ke Candi Prambanan. Ada lagi kalau mau terusan ya teman-teman ke Candi Boko, itu ada harga tiket khususnya. Oke, langsung saja teman-teman kita menuju ke Candi Prambanan. Teman-teman, kita sudah memasuki gerbang dari Candi Prambanan. Di sini kita bisa berfoto-foto, banyak banget juru foto di sini ya teman-teman. Jadi kalian kalau mau hasil foto kalian lebih bagus, bisa juga pakai juru foto di sini. Oke teman-teman, masya Allah bagus banget. Nah, ini adalah penampakan dari pemugaran Candi Prambanan itu sendiri ya. Oke, langsung saja kita lihat-lihat ya teman-teman, ikuti terus.
teman-teman, kita akan naik ke dalam candi ya, karena di dalamnya ada patung, yaitu patung dari Roro Jonggrang. Tahu kan kalian pasti kisah dari Roro Jonggrang, karena udah nggak asing lagi ya kisah itu. Jadi di sini gelap banget teman-teman, nggak ada pencahayaannya sama sekali, jadi udara yang masuk juga dikit banget. Oke, kita hanya bisa sebentar saja karena bisa masuk ke sini itu harus gantian ya teman-teman. Nah, ini juga ada pahatan-pahatan. Oke, langsung kita lihat dulu sekitar sini ya teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah halaman belakang dari Candi Prambanan. Masya Allah luas banget tamannya dan benar-benar luas ya teman-teman. Jadi di sini ini bisa banget buat duduk-duduk santai atau buat spot foto ya teman-teman. Nah, ini adalah area jika kita mau ke Candi Boko ya teman-teman. Ada penyewaan juga, penyewaan motor. Oke, karena waktu juga udah semakin sore, karena aku tadi kesini juga sore hari ya teman-teman, jadi aku pamit dulu, undur diri. Terima kasih buat teman-teman yang udah support channel ini, jangan lupa buat like, subscribe, dan komen, dan jangan lupa share ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.